Selamat pagi guys, kita jumpa lagi video terbaru. Okey, pagi ni saya nak casting Mango The Cars. Ini yang saya tunggu-tunggu. Boleh kata semua tunggu, ramai saya tunggu-tunggu. Busbet Ting Ting daripada Drift. Ni kan. Mantap jiwa gang. Spek untuk ultra light punya, berat dia 7 gram. Kau tengok hook dia 3 stroke kosong. Dia menggunakan hook 3 stroke kosong. Dia beli 2 kan. Harga dia saya dah lupa berapa, 20 lebih kot. Agak kasar harga dia. Tapi tak apalah untuk mereview. Jadi pagi ni kita review, kita pakai benda merah lah. Mantap jiwa. Produk ni korang boleh dapatkan dekat Shopee ataupun kedai-kedai yang menjadi distributor lah untuk produk drift ni. Korang boleh dapat kan. Tengoklah kalau kedai tempat korang ada, adalah. Mantap kan. Berat dia 7 gram ni. Memang ringan. Kita try, saya akan pakai setup BFS. Jom, let's go. Saya try depan rumah. Sebabnya untuk pakai benda ni, saya kena cari spot yang lapang dan tak ada samai. Itulah. Dia agak susah sikit lah. Tengok dia. Jom. Kita try. Let's go. Kita try. Tadi depan rumah saya tu yang tak ada. Depan rumah nenek saya tu tak ada. Jadi saya keluar. Saya nak cari strike kan. Lama tak kena haruan ni. Dia sambar. Dia follow tapi tak. Strike. Allah, lucut kampek amat kau. Ayo, dia umpannya. Dia ambil dalam. Dia ambil kat dalam. Bukan ambil kat top. Hari. Terusnya dah berapa spot dah saya singgah, semua tak ada hasil. Saya kena cari spot yang tak bersamai kan. Yang lapang macam ni boleh lah mancing pakai busbait ni. Tapi masalahnya spot macam ni memang ikannya pun kadang tak berapa nak ada. Nasib lah. Ada lah, tak ada tak apalah. Kita cuba kan. Man. Ada ambil tapi bu. Sekikuk lah yang kikuk ni. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dah nak eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah bagilah strike. Astaghfirullahaladzim. Tak lekat. Tak kena pun sambar. Awak dah set hook baik ni. Mama tu. Aduh sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang nak kata bangang ke marah. Astaghfirullahaladzim, tak lekat je geng. Nampak ni ikan telapia mati, jaring tak nak diangkat. Tak kena. Ya Allah, miss call. Kasar kat tu, letup tu. Letup bila kasar, ikan tak tahu lah.
Hai bangang lah ikannya pun awak lah. Selur je karau je. Hai ya Allah. Strike. Cih, kecil kan? Serius lah. Setiap pertama, ombaknya besar kan? Cara diambil, astaga. Tapi ikan lain yang balai. Okey, alhamdulillah kan, strike juga. Setiap pertama pagi ni menggunakan drifting thing junior. Alright. Ramai. Sorry kan, tak perhati kan? Eh, tengok dah diri kita dah bagi pun pun sama dia macam mana ni. Kalau toman dia sambung saya terus hentap. Ah, tengok tak boleh, tak boleh nak bagi-bagi. Eh, kat saya tak dapat tune lagi pakai binatang ni. Barang tu ikannya rempit. Curut kan. Makan ni. Oh lucut mama tu. Aduh. Mama kan. Aduh sayang eh, lucu eh. Hari kedua kan saya try bass bait ni. Saya try mujuk mama yang lepas baru ni. Makan eh. Eh lucu geng, ya Allah. Aduh mama tak otor geng. Dengan bass bait tapi tak lekat. Aduh, tak mau dah. Semalam lucut, hari ni lucut. Allahu Akbar. Saya macam gugut-gugut kan. Hai. Strike kan? Saya sidaman. Saya sidaman. Oh ya Allah. Oh, gila naik geng. Oh besar geng. Besar. Serius besar. Saya sidaman. Oh berapa kilo ni. Oh besar geng. Alhamdulillah. Menggunakan bass bait Ting Ting Junior. Eh Ting Ting Mini. Sorry. Alhamdulillah besar geng. Besar. Solid. Besar yang serius besar. Kilo lebih ni. Kilo setengah kot. Atas kilo tujuh. Besar yang. Alhamdulillah. Allahu sujud. Tak gerik tak kuat lagi. Hai ya Allah. Aku cari grip lain lah. Alhamdulillah. Padu mat. Alhamdulillah. Padu Rudin.
besar, geng. Oh, monster. Monster. Huh. Solid. Nampak kat dalam. Solid hook. First bait daripada siapa? Drift. Sorry, saya lupa. Drift. Kita buka dulu. Okey. Bengkok, geng. Bengkok. Allahu. Memang tak boleh buat apalah. Memang ikannya pun besar. Bengkok, geng. Lihat ni. Nanti nak kena tune balik. Harap-harap tune tak lari lah. Paduh. Oh, yang orang tengok ni saiz yang besar. Alhamdulillah. Okey. Kita nak ambil gambar dulu apa semua. Tak lepas balik. So, sekilo lebih lah. Sekilo setengah lah saiz tu. Agak-agak macam tu lah saiz lebih kurang. Okey. Kita release balik ikannya. Terima kasih lah ambil umpan. Semoga jadi monster lagi. Dia cecah 3 kilo punya saiz eh. Dia tak kuat dah. Bye bye. Okay guys, cukuplah video. Video ni saya buat 2 hari. Alhamdulillah ada strike lah. Hari ni manis sikit lah. Ada saiz idaman tapi saya sekejap je. Saya turun ni. Depan rumah je pun. Ni rumah nenek saya. Arwah nenek saya. Tadi mama lucut. Lepas tu saya try sebelah sini pula. Saya try sebelah sini. Dapat saiz idaman. Sekilo lebih. Saya target sekilo setengah macam tu lah. Tak mungkin sekilo dua. Tak mungkin. Sebab dia saiz besar ni. Kepala pun agak sado. Bengkok. Bersebiak tu dia kerja kan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like, share, subscribe. Video banyak kan. Video saya mancing kat Pedu. Saya mancing dekat Lake Avon pun ada. Ikutkan video Toman yang saya mancing kat Kelau ni. Saya baru je trip tu. Pedu tu dah lama dah. Awal bulan 6 itu saya pergi. Tapi tak lepas-lepas lagi video. Malas nak edit. Panjang sangat. Nantilah rajin-rajin kita edit. Kita lepaskan dulu video yang agak senang, agak pendek nak edit. Kita lepas dulu lah. Nanti dah ada masa ni baru kita edit. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.